Putra anu mulia, heuleut sawatara waktu rombongan nu mawa rukala geus tepi ka kantor. Rukala kapaksa dibangkol deui, papakeanana teu diganti, diantep bae sina make nu baraseuh ku cai lauk. Sedengkeun Aki Jamil jeung Mang Gana diganti heula papakeanana teu nugarari. Sanggeus sarerea parati kabidaya jeung Aki Jamil katut Mang Gana, ngariung di hiji rohangan malah Mang Sipir ge paramitra. Karena sipir nu tadi disiksa ku rukala ge aya di dinya, ditambah deui kudu sejen. Ayeuna geus sase, kacape geus ngurangan, saya hayang nyaho kana lalakona. Kumaha naon sababna ieu teh, mun si rukala bisa kabur? Gagah-gagah dina ngajagana atawa memang ngalawan kana jajaga? Pamidaya ngamimitian nyarita anu ngarerepkeun ka hijilinana. Harita pramitra eta sipir nu disiksa Rukala ayeuna rada jaga. Kieu lalakon kita. Waktu si Rukala beres ngajalankeun pagawean teh, kuring geus diajak balik, tapi tah nyarekan. Malah terus mah amek-amekan. Ari teh kuring amek. Terus si Rukala dicekal leungeunna, terus dipaksa dibawa balik. Tapi kalayan teh disangka-sangka si Rukala ngebadung ka kuring nepi ka nangkarak bengkong. Terusna gerak galingan, jaka kuring teu kuat. Sabab si Rukala kacida kesit, pinter ngulingkeun perut. Untungannya hula angin kuring dijejak sampai baru dikajong ni asa nyengsol untuk asa umur kabeh. Di tininya mah ingetan kuring selang-seling kalau si Rukala katempo sekolah patung 4 kilo. Tapi itu ini tidak mah untung ke gedungan ini datang. Kering teman gana menurut manggala mah ripuh kuring pastinya golar dirinya. Ketika isu mantanin kayaan murid bisa diperupan hari tate. Sipir muta digelut di Rukala merangkul pengalaman anak Kalidaya jeung sejen unggut-unggutan. Kalidaya terus ngareret ka Rukala di pelaung sakudung kawas nyaksir kakuatanna. Ari Rukala meluk cungkul si Jamusieun padahal hatena teh ngagereb. Hayang ngalawan ngan teu bisa lantaran leungeun dibangkol jeung di tidinya. Loba batur malah aya Aki Jamil sagala rupa. Wah, teteh atuh salah katerangan ti Bandung. Si Rukala sipatna berbong, kasar jeung wanian. Tapi urang teu kudu sieun. Si Rukala ngajar gagah ka manusia aya apesna. Soal kagagahan mah pokona mah aya apesna. Artinya teh kitu mah ngan bae kuring penasaran yeuh. Naon sababna Mang Gana bisa nyaho ka ditu? Aya nu ngabejaan atawa kumaha? Coba terangkeun mah. Tapi daya ngareret ka Mang Gana. Di hari takar deuk bebeulan Aki Jamil. Ayo kali sama apa? Tadi tak ambil tak kacai. Kali kacai, nangin duka kumana tu ambil tak ya mas. Kami tuai kasih Rukala. Nangin jadi kebon, kawas tu si Rukala di gawe te. Ambil terang manin ayah dirinya. Kawas tu ambil kacai, udah penasaran. Kayo ngalino kadinya. Kayo ngagor rendang hari kate. Ambil langkung penasaran. Kadang lagi susul kaditu. Dalam kereg dekat santap. Ayah si bapak ini di marurung. Hari tadi teh ku abdi ditaros, jawabannya teh si Rukala kabur cenah. Udah bahasa abdi teh, kali ini mah badai keras nih dah gua aku abdi diudag. Menyamut nangken, kabasan kasu, akhirnya ku abdi dipayang hula di sana kabir. Tapi itu sekali sama bapak suruh hingga weh. Cik Mang Gana katang pisang. Janganlah mengerikan yang dibarengan ku pepetas segala, aku tanggul pisang tadi daya teh. Ini sejen dia ngerasa segera. Waduh, kebeneran pisan atuh nuhun atuh Mang Gana eta teh hiji tindakan nu kacidahadena. Kuring bunga sabab geus yakin Mang Gana teh bener-bener ngajalankeun amanah ti kuring. Ayeuna geus katempo buktina, lima kuring beuki percaya we ka Mang Gana. Nyaga-nyaga we bakal jadi kahadean pikeun jadi Mang Gana teranan. Kitu deui pikeun Aki Jamil saraku kolotna. Atur nuhun Ki, Kalidaya. Mari ngareret ka Aki Jamil anu harita kuring dalina. Kalayan Darya hatena ngerasa bingah da puguh murid da ditu. Aki jeung hiring bingah ba mugi mugi we ka bayun cing langkung bangsaan ka bamelan jang kana teh. Mun aya di mana kamu sadayana? Aki ya jadi mah hari kieu. Tugas ka ngawara jang kana teh. Bagi kita aya di dina, Aki jadi ngarasa. Karena kami sudah kami dengan mereka dikasih tiada dan kami menjadi dari kaya. Ini dia pak, tiru kala di sekeliling tanya dulu, lantaran di siapin kesalahan mana. Ini asyik cuma karena kamarnya, orang si isi pagi sampai kerem bilangnya sama ibu. Kami nang dikayarkan,
yakin bakal ngabahin yakin ke saya. Malah lamun tak tidak perlu, udah dikeluarkan satu untuk barang asam semua. Nah, apa? Jawab dia kalau ini namanya nanti. Harta kerisau kiri-kiri kalah membawa pagi luar sedini, sebarnya kita tegas ini malah tak karang liaan. Kiri kalah diasuhkan sama kamarnya, jadi sama dia hari tak terlihat panas kapal kalah. Maka si ayah kering dan kemanihan, kita menanah kasih dan menjeng manggana. Bahasa dengar ilmu yang berkala berhasil yang dikira dengan hati jami katanya mengkati seringut nanggana malah setiap yang kami dipahala tidak yang Allah ditembus kira depan bersatat dan api saya darinya tiga nama berkala hal yang menilang kira satu hulah dan hijilah dari hati jami dengan nanggana dari kata saya kata liar dari bangun jaya tadi daya karena halamahnya diusir kuyasi. Kalau saya sudah pukul 10 jati, setelah ia mudah disuruh saya, saya rasa merolehkan hari di satu tahun. Yang latihan kecil, ketika saya yang latihan yang gana saya. Ini setelah saya yang latihan yang gana, ini saya mengatakan yang kata yang berbicara ini. Tapi daya ini selalu yang rusak, dari saya ke aksi kami. Sedangkan bangga majin para petugas saja yang ngeri ini bangun kembali. Dari yang berusia ke satu, saya selalu dan berusaha. Terus aku jangan menjawab kelayan teman. Ini Tony Daya, aku itu mungkin nama kali dia itu Tony Daya. Aku ngawarah jangkanya, jadi kali matus langsung itu dua minggu dulu aku. Ini itu latihan mana? Aku itu sebenarnya ada lo, itu sudah, itu sebenarnya sekalian. Sekalian setelah latihan yang dimana sama Om Akhidu. Berhubung dengan dia sama hari kami itu. Yang saja dana bayi sekeluarah di berkamar sebelum jembat itu dengan berikut satu ini. Ada yang pihak sesungguh-sesungguh terayak lapa sepinggal ini. Dan aku itu wangi keliru berani ya. Ini itu wangi keliru berani itu disikap angin sini saja. Aku itu laporan di aku terhadap ini ya. Dan aku berkecil dengan ayah aku mau menulis dengan dana bila itu. Kami sanggup tiba kelihatan kabur, ya nah, sawan itu yang mengatakan yang ada kini dan jangan kabur, saya kena kabur, tapi juga. Aku jangan melalui sadar ya pisa, serta api-api yang mengatakan isi hati, isi kali daya salah-salah. Yang kurang kepercayaan si kali daya, yang mengatakan latihan di sisi lain. Ada yang juga si bersalah terus kabur, tapi untung kali daya bisa jangan kepercayaan. Jadi bos bola mempunyai keayaan akhirnya dengan dana jadi bos percaya kita. Jadi nanti hari kita lagi. Menurut saya sekitar dulu. Ini yang saya lalu yang akhirnya dengan dana tadi. Kalau maka nempuh mampu nyorang lautan ku jalan ngojai. Tapi hari ini hal utama kuring lebih percaya. Aki jeng manggana moa boga niat itu, sabab lamun aki jeng manggana boga niat goreng, sarua jeng ngaracunan kadiri sorangan. Aki moa dipercaya ku jelema, sarta kehadian aki nugis kaliwat ngajan saku mahaloban age bakal lebur ku kasalahan sakali. Lantaran kuring jeng bebaturan moa percaya deui. Tah dina hal ieu abdi pan yakin, aki teh lebar kana hal eta. Lumatak ari urusan eta mah nyangakeun we ka aki. Menghayang malah bisa ngulang dari kalemur kalayan bebas kudu tetep dina jalan bener tur bener-bener hade kalakuan insya Allah bakal ngabantu kena cita-cita nuku aki dipikir hayang itu deh pikir manggana etamah tinggal di pikiran weh hayang balik kalayan bebas atau hayang balik ku jalan kasar aki jamil jeng manggana bisa milih ngan lamun ku jalan kasar yakin bakal namahan sangsara bakal namahan hukuman. Tawah ada waktu anu pasti mah kena ku apa satu. Ya, aing salah mana jan gagah rongkah ge moal pamenang na kitu. Ta. Jadi pokona mah kajayaan teh pasti leungit. Ngan ukur saheulaanan kajayaan teh. Sakitu pamadegan kuring mah. Kumaha kartos ku aki? Cik Pawidaya bari neuteup ka Aki Jamil. Nuker ngabandungan daria pisan. Muluh. Leres-leres pisan sun bapak ka hartos pisan ku aki oge. Aki teh geus buleud hate hayang babalik pikir. Da memang baheula ge teu aya niat jahat aki teh. Atuh ayeuna aki teh keur dihukum, ah teu jadi pikiran pikeun aki mah rek ditarima we tapi ka mana bae oge. Sabab geus jadi nasib nanti nasib aki geus jadi nasib aki.
anu kudu ditarima ku aki pikeun nebus dosa. Ayeuna mah sing percanten we Pawidaya. Aki teh moal boga niat kitu sabab tetep bakal kahukuman. Ku aki geus kapikir najan laksana kabur ge. Petang tu jadi buronan diudag-udag. Keteh beunang deui dihukum leuwih lila deui. Tah kitu. Aki mah hayang bebas, mu yakin bebasna sagala rupana kalayan aki bisa hirup deui. Hirup kumuh di masyarakat kalayan teu jadi buronan. Tah kitu jang di aki teh malah mah janggana ge moal jauh jeung pamadegan aki. Tah leres atuh. Leres pisan. Tah kitu kahoyong abdi geki. Hoyong bebas anu bener-bener bebas. Resmi saresmi-resmina ulah resmi bobodoan abdi oge. Manggana miluni merung tina awahing ku hayang nandeskeun jawaban aki Jamil. Nah bener atuh kitu. Syukur-syukur. Kukuring kaharti pisan. Malah kuring percaya sarta milu ngadoakeun. Yen manggana jeung aki Jamil hiji waktu bakal meunang kanugrahan. Mung bakal mawa kana kabagjaan. Ceuk Pawidaya bari manggut. Jep daya dina nyarita sareng war sawangan masing-masing. Aki Jamil jeung manggana jiga nu sajiwa. Duanana aringet kalemburna masing-masing. Terus ras ka jaman ka tukang-tukang bet asa ka suat-suat. Mun ngobrolkeun urusan balik ka lembur. Da pugus sasat jadi impian berang jeung peuting. Saterusna manggana jeung aki Jamil dijurungan baralik deui ka kamarna. Ari Pawidaya ngayakeun heula babadamian jeung baturna. Ngabagi tugas jaga sangkan leuwih ati-ati jeung taliti. Lantaran ayeuna mah boga sakitan nu baong, nu belawang galak jeung nekat. Rukala geus dianggap hiji jalma nu kacida dipikakeuna. Lantaran kakara oge sawatara minggu geus nyoba-nyoba kabur. Kaayaan beuki peuting angin laut meuli ngaguruh paselang jeung ti jelegurna oma. Manuk laut nu sok liar ti peuting kadenge disarada. Ari aki Jamil jeung manggana peuting eta mah teu latihan. Lantaran asa capek pisan urut muda gerukala ka laut. Ngan samemeh sare duanana dariuk salsenaker. Bari nyang hareupan cinteh panas. Minangka ubar tiris, aki Jamil hayang mere. Heula pepeling ka manggana. Kumaha kaayaan tadi teh Jang? Baburat karasana atawa henteu? Lantaran ngutkeun ukuran aki mah tadi teh kacida beuratna pikeun ujang teh. Cek aki Jamil. Ngamimitian nyarita geus kitu regot. Nginum heula cinteh bangun nikmat pisan. Aduh, kacina murat naki malih mah mun teu bebarengan sareng aki mah jigana ponok umur. Abdi teh harita teh ponok pangharepan teh lantaran samemeh sirup kalaka tewak ge. Tanaga abdi teh angkeur beak. Pomo barang datang omak mah aduh. Yeuha teh mun digegebegan jajan puluh ratu sirah karasa murat. Dan untungnya bisa kenen handiri serta abdi gede kene sumanget. Dapung ningal aki nu kacida kesitna, abdi teh jadi kabita serta lumayan bisa ngagedean sumanget. Serta abdi boga kayakinan yen abdi bakal kuat. Tah kulantaran kitu najan ripuh ge abdi teh. Bisa kene ngajaga diri tina serangan oma. Dan sabadana sirup kala kajewang ku abdi. Bengku aki maksudnya tanaga abdi ngadak-ngadak bijil deui. Sama kadorong kurasa bunga jeung kadorong kurasa amek ka sirukala. Tak itu kaayaan abdi waktu sarita. Duh, hiji pangalaman kacida hadena ki. Moal bisa poho kanggo abdi mah. Komo basarek naek kana motor mah. Bukaning aki jeung Pawidaya teh geus arunga. Ari abdi kalah kabawa ku omah. Aduh, hate meuting seredet. Ruas ki sok sieun teu katulungan deui. Untung we salamet kene. Ceuk manggana bari ngusap dada. Betrawas karirih nakeun da tadi mah teu pati sawaktu ngan ukur cape jeung leuwas saeutik tapi beuki lila kalah ka beuki leuwas bae kacipta mun kabawa omak teh. Bener kitu Jang, ieu teh hiji pangalaman nu kacida hadena gede hargana. Pikeun ujang mah lantaran bakal bisa ngarasakeun kumaha susahna ngudagna udag jalma di lautan bari nahan kasalametan diri pribadi. Tete-tete pangalaman, kudu dilenyepan ku ujang, ngarah kala, saripatina, pikeun namahan, luang dina hal ieu. Sing inget janggana, pangajaran aki nu sakitu lobana teh moal karasa gunana. Jeung moal karasa mangpaatna, mun teu disipuh ku pangalaman. Ku pangalaman, mumata kajadian tadi teh, memang gede hargana. Tapi, disanggijirin ti eta, aki ngarasa ruas, basa ujang kabawa umak teh. Sedangkan aki jeung Pawidaya geus aya dina motor. Duh,
Meni ngeredet hati teh ruas campur jeung sieun bisi ujang teu kuat nyalametkeun diri babaku nama. Cek Aki Jamil. Bari ngusapan janggotna. Panonetip kana meni kamar. Ari manggana can waka nyarita gap kana cangkirna regot minum heula.
harita para wargi Manggana ini nyarita. Namun tiap di geruas harita teh malah mak ayun lagi menikah kebogan hati geruas campur jeng siun. Kecipta kini weh, lamun abdi kebawa paling ku omak di tengah laut. Teka sawang akibatnya kisya di dalam beak weh, murid abdi di kulau bihakan gitu. Hehehe, ulah jauh teh ingat lamun tejang. Ulah letika teh, sabab loba kini kasempetan bikin latihan. Isup urang memilikian di latihan ngarah ujang lewi apa karena sifat-sifat cai laut. Serta apa karena keadaan di laut. Bunda isukan mah urang teh di sore kene latihan teh. Ngarah waktu nara dalila. Pengajaran anakku akhirat kita mah sangkan ujang kereh bisa. Sabab tenaga ujang terus dibutuhkan pisan ayah teh kudu minum ngebantu karena pegawai pabudaya jeung babaturan anak. Besin siru kalah kabur deh. Kemah ujang kudu bisa ngerubuhkan kusorangan kudu dah. Aku jamin kawas dengan rasa yakin. Memang kena bakal mampu menemihan rukala pengabisan. Mang, aku setubu abide. Langganda semure es sabab boga guru nunya aku. Serta diskanya muan kagadahan anak ngajan ayah di palguangan ogu. Ayah namah ngerasa betah Manggana teh itung-itung memasan tren macena. Sabab bisa jabat diajar silat. Manggana diwarah kana bagbagan agama ku akidam. Nah, ayeuna mah ulah loba deui perkara ujang. Soh geura sare penting jeumah urang pereh heula. Geus cukup ku kajadian tadi oge sabab geus leuwih ti latihan tadi. Aku jalan nungkas babadangian atuh geus kitu mah Manggana ge pindah deui. Terus ngeresan heula wadah cai sarta ngeresan tempat sare saterusna akidam jeung Manggana sarare. Tiba-tiba aku seorang jangkrik ini disadak di luar. Sedangkan di tempat kejen hari garu kalak kerja jentul weh di tempatnya. Bagi kiran akhirnya serta hatena panas yang bakat ku kehil ke Manggana. Dan ke api jamnya. Hari kages hampir tengah putih. Tapi rukala can hayang sare malah kalah kasih ku amarah dengan gulak di Najerodat. Yeloh siya. Yeloh kurang ajar manusia deh. Aduh. Nilai usaha dimana gagal, maka kemudian yakin bakal namahan kisah bikin karibnya. Tapi kalau namah tetap kuduk, namun lamu kebisa kamur di dia, ayin mualak sana pula mungkin kenjari kamu suai. Dari karena kisah ini, ini harap, si Indra juga jaman kali ini wakai. Waduh, musuh yang banyak ini, saya kerodor. Ayin kita mahri kuno anyar. Ya kak mata kering terik gira aja. Bukulah aja yang udah jatuh puluh kabur aja. Tapi ah samar wala dari kajian ngomong aja nih kesempatan. Yang perlu mah aja yang punya modaran gila jema di dia. Rukala ngomong sorangan itu tidak terbari ngara rasakin awak lah denger ini. Dalam kali bahasanya laut dengan kesempatan ini mengaku api jam. Dikonyok tarang. Di koinok di Kumanggana, jaba ulit berudai sakit di capen, katamah basa unggah kadot motor, katanah di gusir. Atuh kasida nirina awak rukala. Awak nilis daya tanada mutin lapar siri asar hening bengungungan, gargeran ayat sari laut mu asik. Tangan yang siri, papakian barasih, jaba tikitu lobar nilisbi. Bina kayaan titu meningan ruk rukala tu. Sabab kaca kacida cari sarana dengan anak langka yang ayah dipangguan. Di langit bentang baranang langit lenglang kaya alim-alim. Kataku nesok dia daya bangkalong hingar tipeti. Malik laut pengubang tening kalayang. Alim putih karasana dikiti. Iki meru kalamah matak namahan sangsara sama papakian barat. Iki yang kerebi ayah jadi syari. Mereka kita nyatak payang tinggal raih. Nah, hari ini mah, bagaimana mikir kamu lah ini mah, sepuluh, ayo, kita nanti para wargi. Kala balik menggunakan lagi dengan Ipan, Rit malah naparin, nyanjan ke tubuh oge dipaksa kirpurin, serta pipikiran ditenangkin. Pipikiran naon-naon, hati ngeraan angin juga situ teh, mesti angin pikir di kalam. Namun sok naganggu karena pikiran tehnya etak. Niatnya terus-terusan hayang kabur. Menerimakan hukuman dan sukmanih nama. Hukuman teh hiji panghalang jauh pisan kana dae. Sok kadae tobat atau mau balik pikir. Nu aya mah ngan hayang namahan jahat
akhirnya rukala seluruh betibra karena tiga nama bakat kisate karena balenina erik dan elinde. Dirandi putundi kayaan dia tetap terpercaya berurusan. Beakwal kedua minggu tutup minggu datang bilang parat bilang tepung tahun. Bilangan waktu sebeak-beak terus penamahan. Kumanisa sayang diliwat sok dibilangan inafel. Malah mahnepi ukuran waktu depan koloknya udah tetap diukur kumanisa. Berubah sifatnya sepoi atau minggu dalam jam atau menit oge saya ikinanan. Tapi sok aja di poho yang waktu te ayah beakni. Itu deh muka sebut umur manisa ayah orosan. Kalau nanti kabeak tidak terberes kehilangan mangsa meeting waktu kalah beak mangsa bumi. Laut kidul masih kian tetap tiga bahila omakna sejajar kiri segede-gede pasir. Dari ane sorangan yang jelegur matak paur, lamak seah nubiri pasang kira-kira sorak angin mitaya saat ini. Itu deh ngapoy, rusak bos senyum sama. Mungkin kayaan mau dana ulapoy, teh ayah dikaya badan. Saya rubahnya ayah lanjina, dengan ayah badana, ayah rubahna, ayah nadina. Sebab waktu ane tahun-tahun digunakan kalayan hadir. Ini pakai mulis ilmu panemi, ini pakai hileman rupa-rupa pangabari. Ini lahir ilmu batin, ilmu silat, ilmu sholat, dan ilmu-ilmu segening, segena, kabel sayang kaliwat. Fakur ane yang pasti aku jamin lemah di ulis mirar kesin. Aku sayang mengatir waktu kurang lebih 5 tahun teh mohaka. Mangana ayana teh lain mangana bahula. Tanawa kalian baru kerja di kini kuru ayana jadi sangkulu badan. Awas kesel kuru urat-urat narantem. Kepul di balik dunia sehat kesehatan sehat rohan. Kuat awak kuat kaki. Aki jamil bener-bener bina ngawarahan. Dia puguh asa ke anak kurang. Kuru kerai mangana teh urut. Hormat tekun hari tetep para mitra. Dan soson-soson bina ngulis pangarti. Bekirilah aku jamnya salah satu punya ahli baik sama ganda. Aku tidak tak aneh yang menisak habis sama bisanya para mitra. Hal kata bukan pelakunya kabeh. Diketrukin sabar. Ayah nu disebutakeun eueuh basa sieun kaluhuran ilmu umurin ti Jamil. Ah lalu kumaha pangabisan kuduna aki Jamil bakal ngat sabab teu pincang manggana teh nu diulik ilmu kaduga lain ilmu kadugalan bae tapi ilmu kaluhuran budi jadi ulik ilmu agama jeung dari jama teh sajajar sedengkeun rukala estu sabalikna pisan batina ruksa ilmu kadugalan teu namahan ngan sakitu-kituna teu namahan deui komo da ayeuna mah umurna namahan tanaga ngurangan atuh kakuatan ge moal biji jabaheula. Dengan kata lengesan jeng barangasan katut sifat-sifat mukasar estu teu aya pisan robahna. Eta oge aya tamahna meureun rukala teh ayeuna mah leuwih apal kana kaayaan laut. Sabab geus aya kana 5 kalina nyobaan kabur ka laut, tapi sok beunang deui lantaran aki Jamil jeung manggana beuki taminas. Tapi pikeun rukala jadi nambahan luang dina hal eta.
dicacaturkeun dina hiji poe. Aki Jamil jeung Manggana keur ngarobrol di kamar Nanumatu. Poe eta teu aya pisan kagiatan ti isuk teh teu aya pisan gawe. Ngan ukur caricing bae lantaran Manggana jeung Aki Jamil mah geus taraen maganggu. Aya di dinya teh estu senang pisan beda jeung sakitan sejen. Udang asa teu karasa nyerelek na waktu muni tungku ukuran taun mah. Urang teu geus aya kana 5 taun babarengan hirup di dieu. Aina ilmu aki geus peak geus koredas, teu aya bubuk-bubukna acan, kabeh geus tamplok ka ujang. Hanya kalujang ilmu aki dengan seutik teu bisa dinamahan pangajaran ka ujang. Jadi si ujang lapar keneh kukupama bisa peuk wayangan sorangan. Lantaran loba keneh nu paling terleuwih ti aki teh. Atawa ulik ku sorangan. Da kulot baheula ge meunang mikir meunang napakuran. Mun aya amanah ti aki, omat sing bisa ngajalankeunana. Sing bisa mawana, sabab ilmu ge ari teu bisa mawana mah matak nyilakakeun. Moal kaala mangpaatna, harepan aki mah ujang teh kudu ngabela nu bener, ngabantu nu lemah, numpes anu jarahat lampahna. Kade ulah poho papatah ti aki. Apan ampir unggal poe dibebelingan ku aki. Kumaha inget keneh ujang? Aki Jamil ngamimitian nyarita. Ari Manggana sila mengendak ko harita teh. Beuki ajrih we para mitra, kuguruna teh lantaran geus karasa mangpaatna sagala rupa pangajaran. Geus nyerep kana hate Manggana, sakulit sadaging jeung Manggana. Atuh nuhun ti sadaya kasauran aki, karto sarta kacang dipisan ku abdi. Sanggari pipingan jalan ti aki, tinggalikan diajar nungi ka ayeuna ku abdi moa dilalaborakeun. Bari diestukeun pisan sakali lihat nuhun ti. Oh, syukur ari kitu mah jang aki ge moa galideur. Sabab kawajiban aki geus rengse, ilmu aki geus diwariskeun ka ujang. Atuh saterusna lamun ujang aya umur, eta ilmu panemu ulah dikeukeuh wae ku sorangan. Ku ujang kudu diturunkeun deui ka dusejen, bari dibarengan ku aman hade. Ngarah mangpaatna karasa ku sarerea. Tah kitu sarta eta ilmu ulah leungit ka bawa ka kuburan. Tapi kudu turun deui. Hajar manusahana pun urang, ari sabab lamun ilmu ujang teu diturunkeun atawa teu diwariskeun eta hiji karugian pikeun ujang. Sabab nyebarna kajahatan moal saimbang jeung ilmu kahadean. Coba we ku ujang sawang lamun eta ilmu jahat terus-terusan turun-temurun. Sedengkeun ilmu nu ngalawan kajahatan teu aya nu turun, rek saha nu numpes kajahatan. Tah ku lantaran kitu ilmu nu aya di ujang kudu diamalkeun bari sakalian diwariskeun deui ka nu sejen. Ngan kahade cing apik peangan murid, besi salah ngagunakeunana lantaran namun ilmu kadugalan rag-rag ka nu jahat. Buh, batak cilaka, dosa bakal kabagian urang teh. Tah kitu amanah ti aki teh ka nu sejen di ujang, cing aki Jamil teu weleh netelina. Sudana masih kena resep ngamilinkan ilmu kamanggana dengan baik anu kasebut ilmu nusajian mahdus bea dengan ukur nasihat anu bisa kena dibikin walah etak ibus sababara kali dibikin dana bakat kuha yang tandas ngerah manggana bener-bener ngajalankin amanat kuru kuru sumal ngaki kuabu kembali ditampi serta badi dijalankin sepuma miskina sebab manggana dengan ukur sakit sabab asanis apal pisan kana eta papata sejana bae bari sarege moal poho kana eta amanat tina awah lingku sering-seringna manehna ngadeung oh katarima kasanggupan ujang teh ku aki muga-muga cita-cita ujang sing laksana ujang sing buru-buru mulang deui ka lembur sing bisa diumpulung jeung kula warga aiho jadi ingat kalinya aki teh geus sabaraha taun di dieu jang. Mas aya kana 20 tahun gitu. Ah, cantik kana paling aya 12 tahun. Mun asa sakedap ari yang ngulik pangarti mah. Acara dipake ngalamun sok didapisan. Mun ada guan ka taun oge, cek Manggana rada dumarida. Sok dimadakan ieu teh ka anak pamajikan mami ngobrol ke leburna. Diimai oleh batin sawang. Wah, nyanyi ngati sakeudeung sakit umah. Oh, mau dibandingkan dengan lakon aki masih jalan lebih gila aki mah.
tapi dah betah di gesoknya, gesok ingat kalembur. Gesok bisa dipapalerkeun, bisa diubaran. Sebab dia juga, gimana-mana oge nu mawa ketenangan di lain tempat. Tapi pikiran urang curangan. Sedona urang sana jan aya di Nusa Kambangan oge. Buku batu rumah disebut tempat buangan. Ari hate urang tenang jeung sumerah diri kanu maha kawasa mah ieu. Tenang we hirup. Tidak rasa risih atau tidak rasa salempang. Sebab saya nak eling kana diri. Takwa kanu kawasa. Dan ayah di tempat kumaha-kumaha oge ari urang na sadar mah moal samsara. Kanku bakal betah bawana. Beda deui jeung jelema nu bara gaduh nu pikiranana teu daek tenang. Hayang kitu, hayang kieu jeung pinuh bae ku cita-cita nu jahat. Moal matak senang pikeun manehanna sabab boro-boro cicing di dieu. Geus puguh matak samsara ngajar cicing di hotel oge. Ari jelema hatena jahat mah moal mangi kasenangan da kitu ujang. Terus di karaun. Waduh ini ayah menunggu hampir 200 jauh di atas kekerasa. Betahe rara santai yang baik ingat ke kalembur mah wajar boro-boro sinisir. Agar dipalnya bahan biasa oge hari kalembur masuk ini. Mangga nak milunan resken caritaan aku jamin. Dan cukup pisan antara satu mangga nak oge betah di dunia. Ih. Nah, betulah setahun lain berseret 17 tahun. Dan gilung pula warga tu. Cuman pada itu ujang kungsi nari tak kira kena. Masa satu tujuh, ujung satu tujuh tahun di pula warga gitu. Masa satu tahun di ujung pula warga deh. Kejamnya ini pak. Suat Tuhan yang yakin karena hitungan waktu ini sekarang apa yang kumanggana. Depan buangan manggana tetap tenang pos saja. Terus di sadaya nama tujuh tahun lagi yang ini sama. Kalau dibanding, ibu mah namanya jadi 12 tahun tak kira-kira. Oh, benar. Pohodohi, laki BSTT, jadi ujang deh. Bukaya 12 tahun, malah di gedenya ditambah 5 tahun. Kita di Bandung, merung situ. Aduh, iya, jadi ujang luar aja. Namun di lembur, ngalkin anaknya, mamah burung kali lah. Lantaran di sudu, pisan ujang itu tentu. Ah, akhirnya, kami ujang ayam ini bisa balik. Mereka mana ujang bulan? Kenapa bulan kena lembur? Ada wanda? Tetapi jalan yang tidak ingat berbuka. Sangat tegas terus rasa. Dari manisnya basah terhilang. Dari yang kini di uluh gorena. Ulah putih besok alus balik. Aku jamin juga harapan manisnya bakal bisa ngulang dulu. Ayah dan rada ngaku dengan lari terang manisnya berbunyi. Dan bisa balik tesnya mereka mana sudah ngulang. Dan bisa di dalam dulu. Nah, baru itu dari kalau dapat mengukur bola. Sebenarnya dari naroskan yang mana naroskan kamu wabu. Kalau ini sering manawi yang terang karena larakan pun bojo sanikin anak. Akhirnya mah keburu nggak jawab mangga nate dengan etak ibat tadi kali jalan. Oh nyamuk gak bu gawe aja udang kurang di sini di kabur aku malah kawasan. Dari ngadu amah cara pegat aku tu. Ini baru tu boleh menyedarkan maha kawasan. Sekali di kabur ingat aku. Ayah balik di kalemur kalau yang bebas. Tapi udah nak itu deku aku. Di bantuan ngadu amah. Darah cara dia buka hati maksud kalau yang salah. Bapak sempit di dalam itu. Jadi ngadu kemulia ceriak nyambung. Jadi nanya terbalik di Nusa Kambangan. Menggaya secara panjang hatur pun rebu dengan laki ketika berhubungan. Mudah-mudahan terang terasa lamanya ayah dengan sari di rumah. Lalu kulai sahur bahaya sari, kira-kira mengandungi hati mudah dengan kira-kira mengandungi hati mudah. Malah urugan santun baik. Terima kasih.